Sejumlah nama pemain dari negara-negara di kawasan ASEAN kini mulai ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola Indonesia. Pemain dari negara-negara ASEAN berpotensi menyerbu Liga Indonesia musim ini, karena ada kemungkinan regulasi pemain asing di Liga 1 musim 2023/2024 mewajibkan setiap klub memiliki minimal satu pemain dari negara Asia Tenggara. Sejumlah nama pemain dari negara-negara ASEAN saat ini meramaikan rumor bursa transfer pemain Liga 1. Seperti penyerang timnas Malaysia, Safawi Rasid yang dikaitkan dengan Persib Bandung, Persija Jakarta dan PSM Makassar. Kemudian kiper veteran Singapura, Hasan Suni yang dikabarkan diminati Madura United dan bek timnas Thailand, Elias Dolah yang isunya dibidik oleh Bali United, serta sejumlah nama pemain lain. Meski demikian, klub-klub masih menantikan regulasi resmi terkait penggunaan pemain asing yang santer dikabarkan bakal berubah menjadi 5+1. Sejumlah klub Liga 1 sebenarnya tidak perlu repot mencari pemain dari kawasan ASEAN jika regulasi wajib memiliki satu pemain asing dari Asia Tenggara benar-benar diterapkan. Seperti Persib Bandung yang telah memiliki Daisuke Sato, bek asal Filipina yang sejak Januari tahun 2023 lalu, sudah diamankan dengan perpanjangan kontrak. Kemudian Barito Putra yang juga memiliki pemain asal Filipina, Mike Ott. Persib sendiri mengindikasikan bakal menambah pemain asing. Namun seperti halnya klub lain, juga masih menantikan regulasi resmi terkait penggunaan pemain asing.